Awak dah tahu berapa surah? Baca lah. Duduk diam-diam baca saja. Eh, kurang-kurangnya baca apa? Qul huwallah al-qul ya ayyuhal kafirun alam nasroh. Eh, baca sambil baca. Letak dekat hati kita. Ya. Baik. Siapa tahu dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang dipanggil apa? Panggil apa? Apa kelebihan pada malam itu? Ha? Ada apa kelebihan? Allah akan ampunkan, akan beri kebaikan, akan angkat atau akan bagi kita apa? Ibadah-ibadah kita pada malam itu setanding dengan ibadah selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Iaitu pada perkiraan 83 tahun. Itu sebab kita nampak ayah ibu kita berlumba-lumba pergi masjid. Berlumba-lumba bekerja solat sunat tarawih. Berlumba-lumba bangun tahajud. Bangun waktu orang tidur. Siapa yang ada bangun pagi tadi? Bangun pagi. Pukul berapa awak bangun? Hebat anak-anak pergi, lebih hebat, fokus. Jatuh tangan, mata pandang ke depan, telinga dengar. Jadi bila awak dah bangun pagi, sementara mak, ibu, kakak, adik-adik lain bersedia, ambillah kesempatan. Tapi yang kata semalam, anak lelaki dia bangun tidur, biasa saja. Tak kisah kan? Tak kisah. Anak perempuan, dia bersihkan muka, dia ambil solat. Jadi ambillah peluang awak baca ayat Quran. Ayah kawan ambil tidur di sini. Dia gila. Ambillah peluang untuk awak untuk solat. Jadi gila. Ya? Baik. Kita tahu dalam bulan Ramadan juga semua makhluk-makhluk seperti iblis, syaitan dikunci. Pintu syurga terbuka, pintu syurga buka. Siapa nak masuk syurga angkat tangan? Oh, banyak pintu syurga boleh masuk. Ar-Rayyan ada, Firdaus ada, macam-macam. Apa itu syurga? Apa itu syurga anak-anak? Surga itu suatu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang baik, yang beradab, yang berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Tak ada di dunia, semua ada di akhirat nanti. Di surga nanti. Awak tak terfikir, tak terjangka. Hari ini awak mungkin boleh fikir kapal terbang, terbang saja ke atas. Tapi mungkin kita boleh fikir kapal terbang ini, tiba-tiba Allah bagi kapal terbang melalui laut lah. Baik. Jadi banyak kelebihan sangat, banyak sangat. Selain daripada itu, Allah akan ampunkan saja segala apa dosa-dosa kita. Allah akan berikan kebaikan, pahala dan sebagainya. Jadi anak-anak SKTTV, anda boleh semua? Insya-Allah. Anda fokus sekarang? Insya-Allah. Anda dengar sekarang? Baik, tak semestinya kita jadi kuat. Yang penting kita faham. Anda nak menjadi anak yang soleh? Amin. Anda nak menjadi anak yang berjaya? Anda nak menjadi anak yang mendapat pahala yang banyak? Dengar cakap guru, dengar cakap ibu bapa, dengar buat perkara-perkara yang baik dan peluang daripada program yang dianjurkan oleh panitia kerja pada pagi ini dengan beberapa aktiviti program-program adalah tujuan untuk memberi suatu latihan amalan kepada awak. Kenapa kakak tu ngantuk? Pagi-pagi tolong mak masak. Alhamdulillah dapat pahala tu. Awak kakak tolong mak buat apa sahur tadi? Tolong buat air. Baik, siapa pagi tadi tolong mak? Tolong ayah. Siapa selalu waktu berbuka, tolong
sediakan air, sediakan makanan. Alhamdulillah, bagus. Anak-anak SPTV banget. Right? Anak-anak SPTV, anak yang hebat, betul tak? Sejak dia lagi ya, tahun 6. Okey, tahun 6 bagus. Dapat beri perhatian. Okey, tahun 4. Ada yang tidur. Saya nak bangun. Kita pergi kawan. Tegak. Sampai bongkuk. Okey, dah. Tanpa suara. Ini kelas apa ni? Ni Ustazah perhati daripada tadi. Ustazah dari depan nampak ya? Nampak semua yang bercakap. Okey, tanpa suara. Tahun 4, angkat tangan. Tahun 4. Jatuh. Tahun 5. Jatuh. Tahun 6. Baik, alhamdulillah. Majlis pada pagi ini diteruskan lagi dengan menjemput Ustazah Nur Zainal binti Muhammad Razali bagi memberikan taklimat ringkas program Ihya Ramadan dan Bulan Dakwah peringkat SK Taman Putra Perdana. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis yang dihormati Barisan Pentadbir SPTV Taman Putra Perdana. Okay, alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berpuasa sampai berapa hari? Dah berapa hari? 2 hari kan? Hari bulan Selasa, ni Rabu, Khamis, Jumaat dah masuk ya hari yang ke. Diharap tahap 2, ingat. Tahap 2 tiada masalah untuk kamu berpuasa. Kecuali perempuannya ya, ada masalah haid ya. Yang tidak boleh diberikan untuk berpuasa tapi perlu berjaya. Okey, di sini saya akan sampaikan secara ringkas ya, bunyi apakah program yang atau aktiviti yang akan dijalankan sepanjang sepanjang Ihya Ramadan ya, dan yang kita rancangkan iaitu program Ihya Ramadan. Tetapi terdapat pelbagai aktiviti, jadi ramai yang boleh menyertai ya, tidak ada masalah hanya orang tertentu saja yang boleh menyertai aktiviti tersebut. Okey, di antara aktiviti yang akan dijalankan, yang pertama kali ialah tamatan lihat tadarus Al-Quran. Okey, tahu tadarus Al-Quran? Okey, pagi tahun ini kita akan melibatkan beberapa kumpulan, terutama kepada murid yang telah kata dan yang mahir membaca Al-Quran. Okey. Dalam minggu hari untuk tahap 2 sebanyak 15 kumpulan ya. Tahun 6 5 kumpulan, tahun 4 dan 5 10 kumpulan ya. Pada satu waktu rehat yang sama. Jadi ya, ini dijalankan sebanyak ada yang apa? Yang tak terlibat ni. Okay, yang tak terlibat ni diharapkan berada dalam kelas untuk membuat aktiviti yang berfaedah. Ada guru yang akan berada di dalam kelas untuk memantau kamu dan yang berada. Untuk yang berada di surau, hanya murid yang bertadarus. Ya? Okey. Yang kedua, kita ada juga tazkirah Ramadan, iaitu daripada Ustaz Nabi, kemudian daripada Da'i Cilik. Da'i ni ya, kita buat pertandingan juga. Itu yang akan menyampaikan tersebirah juga ya. Dan itu kalau kamu tahu pertandingan, beberapa pertandingan yang dijalankan ni untuk mewakili, nak melihat bakat mewakili sekolah ya, ke pertandingan di luar untuk bahagian pertandingan hari ini ya, dan untuk nyanyian solo ya. Okey, yang sebenarnya kita ada juga di Selarang Ramadan. Di Selarang Ramadan tu, saya ada beberapa info ya.
Okey, kamu dengar tak? Dengar tak? Apa yang tengok, ni lama. Okay. Ada ni tau. Okay. Ada selection. Kita ada orang yang di Ramadan. Kita ada di Ramadan. Ya. Kita pada tahap 2, 3, 3 juga. Ya. Selamanya ini. Pada minggu akan menjalankan, ya. Mungkin begini ataupun kalian. Okay, yang kedua ini yang kita lakukan ini kami makan. Ini untuk tengok paket ada dan untuk yang ha. Itulah yang kita cakap. Kan. Tak ada guna korang duduk follow-follow dia lagi. Dia dah tak ada apa-apa kaitan dengan sekolah dah pun. Bila anak dia dah tak ada kat sekolah, dia tak ada kuasa apa-apa dah. Dia tak ada kuasa nak bentuk tim, dia tak ada kuasa nak handle budak apa semua. Dia tak boleh nak susun budak olahraga ke apa semua, dia tak ada kuasa. Dia tak ada hak pun. Kalau dia datang juga, orang boleh tendang punggung dia tu. Orang boleh ambil umban dia keluar daripada sekolah. Nak cerita kat korang. Tu sampai tahap tu. Dia tak ada apa-apa kuasa. Dia tak ada lantikan apa-apa. Dia tak ada apa-apa jawatan dalam PIBG. He's nothing now. And jadi kepada yang mana-mana darjah 6 yang masih terikat lagi dengan dia tu, buat keputusan betul-betul lah. Kan, kau buat keputusan betul-betul tahun ni. Masa depan nak ke mana tahun depan? Kalau korang nak stay SMK semata-mata nak mengikut bontok dia, nak mengikut bontok anak dia apa semua, nak stay sini sampai kamu ketua, lantak korang lah. Aku cakap betul, lantak korang lah. Tapi kalau kau nak ikut jalan lain, kau ada planning kau sendiri, kau nak pergi SBP macam Arisha ke apa semua, kau nak pergi sekolah-sekolah yang memang dalam sekelas pun tak ada sampai 50 orang. Pergi SBP MNSM sekelas 25 orang je. Sistem pendidikan ni terbaik. Kau follow cikgu tahun ni. Kita buat betul-betul. Payah main dengan dua kepala. Lagipun projek-projek sekolah pun banyak cikgu yang terlibat. Tarian ke, lakonan ke, apa ke, pertandingan tu pertandingan, pertandingan tu pertandingan ni apa semua pun banyak nama cikgu terlibat juga. Sebab tu tahun ni cikgu, kelas cikgu tak banyak, tak pegang banyak sangat. Sebab pihak sekolah dah siap sedia dah nak hantar cikgu. Ada apa-apa pertandingan je, Wan. Ada pertandingan je ke, cikgu Wan. Kalau kau ambil keputusan nak ikut lagi bontot tok guru di luar tu yang tak ada kaitan apa-apa lagi, yang tak boleh tolong kau orang satu hal pun, buat apa nak ikut lagi? Ikutlah orang yang boleh tolong kau ni. Dan jangan risaulah, cikgu tak kacah apa-apalah. Paling kuat pun cikgu nak usik-usik kau orang pun, ajak pergi outing tu je lah. Tipu tak ada apa-apa pun, outing biasa-biasa ramai-ramai. Cikgu tak pernah bawa outing berdua pun. Paling kurang outing dengan cikgu 4 orang keluar. Ada nak kata apa? Kan? Bukan ada apa-apa pun. Kan? Ya, bos. Hot tu dia. Every day is hot. Ayo. How much, bos? Kau follow apa ni? Okay bos, it's okay. 50 sen okay lah bos, eh? Alright. Man. Kau follow dia, kau tak dapat apa-apa. Dia tak dapat nak tolong kau dari segala hal pun. Even nak bawa pergi terma pun tak dapat. Budak YouTube bawah kendalian dia berapa orang? Mana boleh pakai dia? Budak perempuan nak main untuk kategori YouTube. Korang sendiri pun tahu. Buat keputusan biar nampak cerdik sikit weh. Ya. Benda yang dah lepas-lepas dah. Dia tak ada kuasa apa. Dia tak ada apa-apa hak kat atas korang pun. Cikgu repeat sekali lagi. Tak ada hak langsung. Dia tak ada hak apa-apa. Tak ada pihak yang menyuruh dia pun. Tak ada arahan daripada pihak sekolah ke, pihak PIBG ke apa ke, pihak kokurikulum sekolah ke, tak ada. Tak ada langsung nama dia ke apa semua. Tak ada lantikan dalaman apa semua. Tak ada. Tak ada. Kalau kau nak stay dengan dia lagi, terpulang lah. Stay lah.
stay lah sampai kau ketua. Sampai ketua dengan dia pun stay lah. Kau nak duduk sini sampai ketua ke, kau tak nak pergi ke nak mengikut ya bontok dia. Kan? Ikutlah. Dengan tak daftarnya apa semua, mai ikut dannya. Mai ikut sodok, ikut dannya. Kan? Kalau kau orang selesa dengan pendekatan macam tu, dengan approach macam tu, go on lah. Cikgu tak nak ada apa-apa lagi. Yang cikgu boleh tolong tahun ni, cikgu tolong. Siapa-siapa yang nak bersama dengan cikgu lagi, cikgu tolong. Tak ada masalah. Kita boleh hajar. Yang mana-mana yang buat jual mahal apa semua, buat-buat muka apa semua tu, tak payahlah. Eh? Tak payahlah. Kau pergi tempat lain lah. Tak pukul tunggu sampai bulan 12 tahun ni, ha, habis naik perempuan apa semua, kau bersamalah. Pergi mengikut bentuk tu. Pergi mana-mana. Acara apa-apa ke lantar korang. And cikgu bukan apa. Benda ni, sebenarnya keputusan ni, yang membuat keputusan ni bukan dia. Yang membuat keputusan ni korang dengan family korang. Buat apa nak mengikut lagi? Ada apa laginya? Dengan budak-budak yang habis dibuangnya, 6 orang dah out, 2 orang lagi pun dah keluar. Masih lagi nak cari player baru. Orang pun dah tahu dah. Sebab tu lah kau mengajak-mengajak orang. Orang tak nak. Orang dah tahu dah kisah-kisah dia ni. Nah, kisah-kisah dia ni memang bukan kisah-kisah dibuat-buat. Memang kisah-kisah betul. Memang ada saksi apa semua. Bukan orang-orang buat cerita apa semua, tak ada. Siap ada saksi alibi lagi apa semua. Orang yang pernah kena dengan dia apa semua. Kalau kau benda ni pun kau terlepas pandang, kau tak nak ambil kira apa semua, kau stay lagi nak mengikut bentuk dia apa semua, ikut korang lah. Cikgu cakap apa yang benda yang perlu cikgu cakap, yang mesti cikgu cakap supaya korang tak terkena lagi. Cikgu nak korang habiskan tahun 2024 ni dengan perkara-perkara, dengan aktiviti-aktiviti dan pencapaian-pencapaian yang korang boleh capai.